Hai teman-teman, sore ini kita pergi ke muara. Jadi rencananya kita mau cek orang yang lagi mancing. Lokasinya berada di muara Pasir Jambak, Kota Padang. Ini saya melihat orang yang lagi mancing. Sepertinya dia lagi pasang umpan. Umpannya adalah udang. Udang yang masih hidup. Jadi ada dua mata kail yang dipasangnya. Di sebelah sini ada juga yang menggunakan umpan udang kupas. Biasanya malam hari orang ramai juga mancing di atas jembatan. Ini ada juga orang yang mancing menggunakan umpan mainan, yaitu dengan cara teknik casting. Setelah umpannya dilempar, jadi benangnya digulung secara pelan agar menarik perhatian ikan. Di sebelah situ sepertinya ada bocil yang mendapatkan ikan. Kalau di tempat kami namanya ikan maco dan ikan kapu-kapua. Kalau di tempat kalian namanya apa? Sepertinya ada 4 ekor yang dia dapat. Jadi muara ini langsung terhubung ke laut. Dan itu ada pulau, namanya Pulau Sawo. Di sini angin lagi kencang, jadi agak sulit untuk mancing. Wah, sepertinya abang-abang itu mendapatkan ikan. Setelah ikannya diletakkan, jadi lanjut mancing lagi. Di seberang sana sepertinya orang lagi pasang perangkap kepiting atau ikan. Tiba-tiba pancingan bocil ini langsung dimakan. Setelah diperiksa, ternyata ikannya lepas. Hahaha, belum rezeki sepertinya. Karena mau maghrib, jadi saya berangsur-angsur mau pulang. Terima kasih, ikuti terus.